Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu bersama jajaran dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Asahan Andre Simatupang menghadiri konser amal untuk Farhan, bocah berusia 8 tahun warga Silau Laut Asahan. Farhan adalah bocah malang dari keluarga tidak mampu yang mengalami kaki patah karena ditabrak kendaraan. Akibat keterbatasan biaya, kaki patah Farhan tersebut mengalami infeksi hingga berlubang dan membengkak. Dalam konser amal yang disponsori Asahan Fitgram, dilaksanakan di Kafe Angkringan Kisaran. Panitia menggelar berbagai kegiatan kreatif anak muda seperti bernyanyi, stand-up komedi, melawak, dan kegiatan kreatif lainnya untuk mengumpulkan dana. Panitia berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp5.700.000 dan diserahkan oleh Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu kepada komunitas Kami Silau Laut mewakili keluarga Farhan. Rahmadiana, Ketua Panitia Asahan Fitgram, berharap melalui kegiatan konser amal tersebut dapat membantu meringankan beban keluarga Farhan untuk kesembuhan kakinya. Oh iya, kegiatan ini intinya malam amal, tajuknya kembali ke sini Farhan. Adik Farhan ini adalah seorang penderita kaki yang mulai membusuk ya, karena kecelakaan dan patah tulang tapi tidak diobati secara medis, sehingga menimbulkan kebusukan pada kakinya. Jadi tujuannya adalah untuk menggalang dana. Kami dari Asahan Fitgram mencoba mengumpulkan teman-teman komunitas dari Asahan untuk berkumpul di sini menggalang dana untuk membantu pengobatan adik Farhan. Donasi terkumpul sebanyak Rp5.712.000 dan tadi telah kami serahkan ke komunitas Kami Silau Laut. Apa Kapolres harapannya itu ke depan kegiatan di Kapolres? Tentu kami sangat senang sekali acara-acara Asahan Fitgram didukung oleh Kapolres, oleh Polres, oleh Pemkot Asahan tentunya, karena ini juga untuk masyarakat. Harapan ke depan tentu kami tetap akan melaksanakan event seperti ini dan sangat mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pemkab, Kanspora, Polres, dan semua yang terkait di situ untuk membantu meringankan beban siapapun. Dan selain itu juga membuat event-event yang menumbuh kembangkan kreativitas masyarakat, adik-adik, warga Asahan. Ahlun Nazar Al-Faizi dari komunitas Kami Silau Laut mewakili keluarga Farhan mengucapkan terima kasih kepada panitia dan Kapolres Asahan serta masyarakat yang sudah banyak membantu melalui konser amal tersebut untuk Farhan. Kami, komunitas Kami Silau Laut, berterima kasih sekali kepada panitia dan juga masyarakat Asahan, khususnya Kabupaten Asahan, atas peduli sosial kepada adik kita Farhan yang sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Medan. Kepada Asahan Fitgram khususnya yang telah menyelenggarakan donasi amal ini, semoga kedepannya adik kita Farhan dapat terbantu atas donasi pada malam hari ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.